Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, UJTA Channel, dengan saya sendiri, UJTA. Halo sobat-sobat subscriber, dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke sobat-sobat subscriber yang berbahagia, di video kali ini saya akan cek lokasi lagi ya, bahan bonsai. Mudah-mudahan di sini ada bahan bonsai. Ini cek ya, cek. Ini sudah sore, ini jam 4 ya. Jam 4, nanti kalau besok atau lusa saya akan lokal kalau nemu bahan bonsai. Yuk kita lanjut ke videonya, sobat teman. Jam 4 sore masih terang. Di sini buat para wisata, buat ngadem, buat ngopi-ngopi, buat santuy ya. Santai-santuy, enak benar. Yuk kita cari. Tempatnya pantai memang enak ya, nah, mandi juga banyak yang mandi tuh. Ini saya akan hunting bahan bonsai lagi ya, mudah-mudahan. Untuk huntingnya, tempatnya ini agak lumayan jarak untuk bonsai. Ini ngecek aja ya, saya cek lokasi, semoga aja ada. Besok atau lusa saya akan dongkel bahan-bahannya. Ini pemandangan sangat indah. Untuk bahannya sini lihat enggak ada. Ini soalnya batu karang, batu karang. Kalau ke sana matahari nimpal. Ini jam 4 masih terang, sunsetnya nanti kita kelihatan saja lautnya nimpal. Artinya tumpahannya sepi. Tumpahannya yang namanya kita ngeceknya supaya supaya bahan bonsai ini sama tidak benar pulaunya tuh. Itu tuh yang namanya apa tuh, yang lagi cari ikan ya. Thank you.
ini ada pinus, pinus cemara nih, cemara udang. Cemara udang. Buat ngadem gitu. Oke. Ternyata di sini belum ada untuk bahan bonsainya. Kita balik alah. Kita balik arah supaya menghasilkan ya, menghasilkan bahan bonsai. Di sini tempatnya emang nggak ada untuk bahan bonsai. Kayaknya harusnya ada yang di karang-karang begitu ya, batu karang. Ini batu karangnya nggak ada.